Pada malam hari ini kita mau bahas tentang Structural Equation Modeling atau biasa disebut dengan SEM. Jadi, salah satu kegunaan statistika yang paling populer dan powerful dipakai di banyak sekali bidang adalah analisis tentang pengaruh. Jadi, seringkali menemukan analisis statistik yang perhitungannya itu bikin pusing, agak susah, hanya untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi, analisis paling sederhana di statistika itu bisa menggunakan analisis regresi, berganda, T-square, ataupun analisis lainnya. Namun, analisis ini membutuhkan variabel yang memiliki nilai dan bisa diukur langsung seperti harga, suhu, dan kuantitas. Jadi, pada variabel yang bersifat kualitas atau perlu indikator tertentu, misalnya kepuasan pelanggan, pelayanan, dan kesetiaan, pelanggan belum dapat dianalisis menggunakan analisis regresi klasik. Jadi, solusi untuk kasus tersebut dinamakan Structural Equation Modeling atau SEM. Pengertian SEM ini merupakan pengembangan statistika yang menggabungkan antalur dan analisis regresi. Tujuannya itu mengukur hubungan antara laten atau hubungan antara laten dan indikatornya. SEM ini adalah suatu analisis peubah ganda yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya, yaitu regresi, jalur, dan faktor konfirmatori. Jadi, SEM ini banyak digunakan untuk menguji suatu model teori dalam ilmu pendidikan, sosial, ekonomi, perilaku psikolog, maupun manajemen. Jadi, SEM ini dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel. SEM ini digunakan bukan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model tersebut gitu. Jadi, oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM itu adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural, ada model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. Nah, SEM ini berbeda dari pendekatan pemodelan lainnya karena SEM ini menguji efek langsung dan tidak langsung pada hubungan kausal yang tidak diketahui sebelumnya. Maksudnya di sini, misalnya kalau di SEM ini ada variabel biasa disebut simbolkan dengan huruf X atau independen bisa saling mempengaruhi dengan variabel Y atau dependen, atau bisa juga dengan Y1 mempengaruhi dengan X2. Begitu maksudnya di sini. Di SEM ini ada namanya model pengukuran dan model struktural. Kalau model pengukuran itu model yang menghubungkan antara laten dan indikator, sedangkan model struktural itu model yang menghubungkan antara laten dan laten. Maksudnya laten di sini itu adalah variabel independen dan dependen. Sedangkan model pengukuran itu di sini itu maksudnya itu indikator-indikatornya dari suatu variabel. Sedangkan model struktural di sini itu model struktural itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara laten dan laten. Nah, di sini di SEM itu banyak simbol-simbol. Jadi di sini kita harus tahu simbolnya variabel laten itu disimbolkan dengan huruf di sini itu biasa disebut dengan C. Sedangkan variabel endogen itu dilambangkan dengan eta. Jadi endogen di sini sama artinya dengan variabel dependen atau disimbolkan dengan huruf Y. Sedangkan eksogen di sini biasa disebut dengan atau independen biasa disimbolkan dengan huruf X. Nah, di model pengukuran juga simbolnya itu ada
simbol lambda. Dan struktur error. Struktural error ini disimbolkan dengan zeta. Jadi kita harus memahami banyak-banyak simbol di dalam structural equation modeling. Variabel dan variabel manifest itu biasa disimbolkan dengan huruf X dan huruf Y. Jadi di dalam SEM ini ada dua metode dalam SEM. Yang pertama itu covariant based SEM atau CBS SEM, atau yang kedua itu variant based atau PBS SEM. Kalau di CBS SEM ini dia mempunyai asumsi. Asumsinya itu harus terpenuhi. Yang pertama, kalau CBSEM itu yang terpenuhinya itu harus datanya itu berdistribusi normal, jumlah sampelnya itu harus besar, dan variabel indikatornya itu bersifat reflektif. Oleh karena SEM berbasis kovarian memiliki keterbatasan karena mengharuskan terpenuhnya tiga asumsi yang telah disebutkan. Pada praktiknya, terkadang peneliti menemukan keadaan di mana beberapa asumsi tersebut tidak terpenuhi. Oleh karenanya, dikembangkan SEM variant based SEM atau biasa disebut dengan berbasis komponen. SEM berbasis kovarian yang bertujuan untuk mengkonfirmasi teori. SEM berbasis komponen ini bertujuan mengembangkan teori untuk memprediksi model. Sedangkan di PBSEM atau biasa disebut dengan yang berbasis komponen ini, dia tujuannya itu mengembangkan teori untuk memprediksi model. Sedangkan di PBSEM ini dia bebas distribusi. Jadi CBSEM itu model pengukurannya itu hanya bisa model reflektif. Sedangkan di varian based SEM ini model pengukurannya itu bisa reflektif atau